Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi dengan aku Bunda Saima. Share kegiatan aku hari ini lagi. Nah, ini aku lagi ngerebus telur ya, teman-teman. Jadi hari ini rencananya aku masak satu macam aja. Aku mau bikin telur balado. Jadi tadi aku beli telur di warung, aku beli 10.000 aja. Nah, ini aku tutup dulu. Oke, dilanjut. Nah, ini juga aku mau nyusun piring-piring yang tadi udah aku cuciin sebelumnya. Nah, itu tempat plastik aku, dispenser plastik aku itu agak miring ya teman-teman posisinya, jadi belum aku benerin. Buat semuanya, gimana nih aktivitas di pagi harinya, kegiatannya apa nih, terus mau masak apa? Dan semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Dan kalau ada yang sakit, semoga cepat sembuh biar kembali ke aktivitas. Nah, ini sudah selesai aku susun piringnya. Oke, dilanjut. Nah, tadi aku ambil kanebo, jadi ini mau aku lap-lap biar kering lagi ya teman-teman. Tadi kan itu bekas naro-naroin piring ya, jadi aku tuh kalau habis nyuci piring gak langsung aku taruh kerak piring, aku taruh di wastafel aja. Oke, nah ini juga nasi udah mateng, jadi aku buka dulu. Dilanjut lagi teman-teman. Nah, ini untuk bumbunya aku chopper aja ya, aku lagi males ngulek, jadi aku pakein cabai merah beberapa aja. Jadi untuk bumbunya juga pasti untuk teman-teman semua, bunda-bunda hebat pasti lebih tahu ya, lebih jagonya soal masak-memasak. Jadi di sini aku nggak usah sebutkan lagi ya, satu persatu ya teman-teman. Oh ya, yang baru hadir jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video. Dan sekali lagi, apa yang aku share ini adalah seputar kegiatan aku di rumah ya teman-teman. Jadi kegiatan aku dengan ibu rumah tangga yang lainnya sama ya teman-teman, yang beda hanya tempat dan waktunya aja. Oke teman-teman, nah ini aku ambil minyak sayur. Ini aku pakai minyak sayur yang bekas aja ya. Terus juga ini masih kelihatan bening ya teman-teman. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua yang sudah memberikan like, yang sudah komen positif, dan yang sudah mensubscribe dan yang meng-share video aku. Aku ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi kalau kalian berkenan, boleh kalian share ya ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa di tab komunitas kalian. Oke, dilanjut lagi ya teman-teman. Nah, ini aku chopper dulu bumbunya. Nah, ini sudah kelihatan agak halus ya. Oke, selesai aku chopper, dilanjut lagi teman-teman. Nah, ini nasinya mau aku aduk dulu. Aku aduk-aduk dulu ya teman-teman. Maaf ya, tadi aku ngomongnya agak belibet ya, jadi nggak aku ulang dubbingnya. Jadi kalau misalkan aku ulang, kadang aku suka bingung ya mau ngomong apa ya teman-teman. Oke, selesai aku aduk-aduk nasi, dilanjut lagi. Nah, ini aku mau angkat telurnya karena sudah mateng, terus juga kompornya udah aku matiin. Tadi aku beli telur 10.000 itu kalau nggak salah isinya ada 9 ya teman-teman. Tapi ini telurnya nggak gede semua ya, ada yang kecil juga. Oke, selesai aku angkat semua telurnya, terus pancinya aku taruh ke wastafel. Nah, ini teman-teman karena masih panas jadi aku diemin dulu. Oke, dilanjut. Nah, ini kamar aku. Kamar aku udah kelihatan rapi ya teman-teman. Tadi waktu tadi udah aku rapiin, cuman nggak aku record. Aduh, ngomongnya jadi agak belibet ya teman-teman. Jadi semoga kalian tetap enjoy dan fokus sama videonya ya teman-teman. Nah, kalau kamar udah rapi enak ya teman-teman kelihatannya ya. Oke, selesai, balik lagi ke dapur. Nah, ini telurnya udah nggak terlalu panas, jadi ini mau aku kupasin dulu. Biasanya teman-teman itu kalau habis merebus telur biar cepat adem itu seperti apa nih caranya? Atau direndam, atau dibiarkan saja, atau gimana nih? Boleh komen-komen ya di kolom komentar. Ini masih kelihatan agak panas teman-teman, jadi aku megangnya juga tadi agak panas ya.
Nah, ini teman-teman untuk mempersingkat waktu aja. Jadi buat ngupasin telurnya nggak semua aku record ya teman-teman, biar nggak kelamaan. Oke, dilanjut. Nah, ini aku nyalain kompornya dulu. Buat teman-teman gimana nih, masih semangat ya untuk mengejar 1 dan 4 K-nya? Yang pemula banget harus tetap semangat ya, dan semoga kita semua sukses bareng-bareng. Oke teman-teman, dilanjut ya. Tadi udah aku kasih minyak sayurnya, terus juga tempat minyak sayurnya aku taruh lagi ke tempatnya. Oke, nah ini sekarang mau aku tumis ya teman-teman. Jadi aku tadi pakai minyak bekas aja ya teman-teman, karena tadi kan aku bilang masih kelihatan bening, jadi sayang kalau misalkan aku pakai minyak yang baru. Nah, ini sekarang tinggal aku ongseng-ongseng aja. Oke teman-teman, karena sudah kecium aroma wanginya, jadi langsung aku kasih daun salam sama serai ya teman-teman. Nah, ini sudah merata semua. Terus juga tadi udah aku kasihin air sedikit ya teman-teman. Jadi ini telurnya mau langsung aku cemplungin aja. Nah, itu ada telur yang yang kulit putihnya terkelupas ya teman-teman. Jadi tadi waktu aku ngelupasin itu kan tadi kan panas ya teman-teman, mungkin keangkat ya yang putih-putihnya. Nah, ini tinggal aku kasihin garam. Terus juga aku kasihin mecin. Terus juga aku pakai gula pasir secukupnya ya teman-teman. Jadi ini tinggal aku aduk-aduk aja. Oke teman-teman, dilanjut lagi. Nah, ini gulanya, gula pasir yang terakhir ya teman-teman aku kasihnya. Nah, ini juga aku kasihin kecap. Aku kasih sedikit aja ya teman-teman. Jadi ini langsung aku aduk-aduk. Buat teman-teman gimana nih aktivitasnya, sudah selesai atau belum? Ini di rumahku udah sekitar jam 9. Untuk tempat perbumbuannya aku taruh lagi ke tempatnya. Oke, sekarang dilanjut lagi. Nah, ini juga aku mau naruh gula pasir ke tempatnya. Sambil aku beresin tipis-tipis aja. Oke teman-teman, dilanjut lagi. Nah, ini karena sudah mateng, terus juga kompornya aku matiin sambil aku aduk-aduk. Oke, dilanjut lagi. Nah, ini aku ambil piring, jadi telurnya mau aku pindahin ke piring aja. Terus juga nanti penggorengannya mau langsung aku taruh ke wastafel ya teman-teman. Tapinya nanti, karena di tempat cuci piring aku itu udah ada aja namanya yang kotor-kotor ya teman-teman. Padahal tadi aku udah susun-susun piring. Ya, namanya juga di area dapur itu, cucian piring itu ada aja ya teman-teman yang kotor. Nah, ini sudah selesai aku taruh telurnya. Dilanjut lagi. Nah, alhamdulillah teman-teman, masakan sederhana aku sudah jadi ya, nikmat sekali. Oke, sekarang dilanjut lagi ya teman-teman, urusan masak-memasak selesai. Sekarang aku mau refill. Jadi tadi tuh aku mau cuci piring, cuman pas aku lihat sabunnya udah nggak ada, tinggal sedikit ya teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini mau aku refill dulu sebelum aku cuci piring. Tapi nanti kalau soal cuci-mencucinya nggak aku record ya teman-teman. Jadi ya pas refill-refillnya aja aku record. Nah, ini teman-teman, ini udah kelihatan agak penuh, jadi aku isinya nggak full ya, karena kalau misalkan full itu takutnya luber pas ditutupnya. Oke, nah ini langsung aku tutup aja ya teman-teman. Jadi kalau ditutup kayak gini, kalau nggak full itu jadi nggak luber ya teman-teman. Nah, ini juga aku ambil kanebo, terus juga aku bersihin biar biar bersih, biar nggak licin juga ya teman-teman. Walaupun hanya sekedar tempat sabun dispenser sabun cuci piring, tapi tetap harus dibersihin ya teman-teman biar bersih. Kalau bersih itu kan ngelihatnya enak aja. Terus juga ini untuk deket wastafelnya aku bersihin ya, karena banyak airnya juga.
Oke, selesai, langsung aku taruh lagi ke tempatnya. Nah, ini aku mau refill satunya lagi ya, karena masih ada sisa sabun cuci piringnya. Jadi aku taruh ke tempat yang satu ini. Buat teman-teman, gimana nih aktivitas kalian semua? Sudah selesai atau belum? Kalau yang udah selesai, alhamdulillah ya teman-teman. Kalau yang belum, ayo aku temenin dari sini ya teman-teman, biar kerjaan kita sama-sama selesai. Nah, ini sampai tiris ya teman-teman, aku nuang ya, aku pencet-pencet. Nah, ini juga tadi aku kasihin air biar apa namanya, biar nggak kebuang ya teman-teman, karena masih ada busanya. Jadi aku tuang lagi, sayang kalau misalkan langsung dibuang. Nah, ini aku lap dulu pakai kanebo biar nggak licin. Oke teman-teman, nggak kerasa akhirnya aktivitas aku refill merepilnya sudah selesai. Nah, ini langsung aku taruh ke tempatnya. Jadi buat cuci piringnya nggak aku record ya, karena habis ini aku mau lanjut refill deterjen. Nah, ini teman-teman, aku mau refill deterjen aku karena sudah habis. Jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menemani aktivitas aku, yang sudah menonton video aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang sudah hadir tapi nggak komen, aku ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, dan kalau ada kekurangannya maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.